Keren banget. Mika, thank you ya. Lu udah nyanyiin lagu buat gue. Buat lu. Ini judulnya Makhluk Tuhan Paling Seksi. Kalau buat lu, Makhluk Tuhan Paling Serem. Gitu. Gimana sih? Den, naik ini di Jakarta gak enak. Kenapa emang? Kena benang layangan gue. Iya. Iya. Pantesan abang jadi ceper gini karena kepotong benang layangan ya. Iya, lo ini, aduh, kalau pakai gini nih, Esti sama STNK-nya bawa nggak nih? Enggak dong. Iya. Tapi emang bener-bener Jakarta mah beda sama di Arab. Kenapa emang? Tetap aja di atas banyak pedagang asongan. Iya. Yaudah lah. Oh, dimanapun, yang penting hari ini kita akan seru-seruan lagi. Ya. Kita ketemu lagi di Sweet Daddy Manja. Blok mesin lo kena sama Wika Salim. Ah, bukan okay. Blok mesin doang kayaknya deh. Apa? Shock bladder juga mentok. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Sweet Daddy jam 8. Setiap hari Senin sampai Jumat. Wih, asik. Oke, abang temanya mau jadi apaan sih? Lu jadi apa sih? Gue dari tadi gak habis pikir lu sebenernya jadi apaan sih? Abang jadi tukang karpet. Tadinya gue pengen jadi Aladin. Tapi kok muka gue kayak Alpukat tuh. Ya, yang benar. Yang biasanya karpetnya tuh di pinggang di sini. Lu duduk, masa karpet itu kayak gini jadi kayak daster. Iya. Pusing gua kalau ketemu kayak gini. Iya, kenapa? Iya, kenapa Nisa? Kenapa? Ih, kasihan ini pengen dipeluk juga ponakan. Tumen tamunya royal. Iya. Lagi berapa? Iya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku mau curhat. Curhat kenapa? Aku sebel. Kata orang, kalau darah tinggi jangan dipakai diri, mending duduk deh. Coba duduk. Kenapa Anissa Bahar ini sebel? Karena Anissa Bahar katanya banyak banget dideketin sama berondong-berondong. Wow. Bener kan? Bener. Nah, saya punya tayangannya, kita lihat ya. Kita lihat ini dia Anissa Bahar dideketin sama banyak berondong-berondong nih. Oh. Waduh, itu gimana? Emang benar berondong pada deket-deketin DM-DM? Tapi kan lu deh, mohon maaf ya, Deddy. Bisa gak duduknya di situ aja? Ini kan kursinya bintang tamu. Oh. Cemburu. Iya. Wika mah gitu, baru temenan udah posesif. Jadi kamu dideketin berondong-berondong. Berarti sekarang masih jomblo. Jomblo. Nggak usah sedih jadi jomblo. Kenapa? Karena jomblo adalah cara Tuhan berkata istirahatlah dari cinta yang salah. Tapi benar juga sih ya. Tapi kan Kang Denny, Tuhan itu kan menciptakan manusia berpasangan. Benar, pasangan. Iya, tapi mungkin. Maksud lo, gue nggak ada pasangan. Mungkin lelakinya lagi diambil sama orang lain. Tuh. Iya. Sedih banget. Benar. Tuhan itu menciptakan kita pasang-pasangan. Iya. Kenapa ada jomblo? Karena ada laki yang ambil jatah lebih. Yeah. Terus gimana? Jadi kamu dideketin sama berondong. Iya, dan rata-rata kan, usianya di bawah kamu. Rata-rata usianya di bawah aku. Padahal kan aku pengennya kan yang udah dewasa. Yang pasti kan kalau dewasa kan mapan. Cuma kebanyakan. Tapi gak juga tahu, belum tentu yang dewasa mapan. Ih, kata siapa? Kan biasanya, Neng. Oh,
berarti Mika pernah deketin kakek-kakek kere. Tapi biasanya yang mapan itu udah ada bininya. Oh. Contohnya kamu. Tapi ya kan kita ngomongin pacar. Kalau istri aku ada, pacar aku belum punya. Nah, kita pengen tahu Anissa Bahar ini kalau dideketin Brondong lebih sering ngeluarin duit atau dapat duit? Dapat duit dong. Dapat duit. Oh, berarti royal Brondong royal. Cucok. Brondong cuma umurnya di bawah aku, tapi mereka udah pada mapan. Oh, udah pada mapan. Oh, berarti sering ngasih. Yang minta duluan biasanya siapa? Minta uang. Ya, misalkan minta uang atau minta apa aja gitu yang lebih inisiatif. Biasanya kalau yang lebih muda siapa sih, Kak? Enggak sih, kadang masing-masing. Kadang dia, kadang aku. Oh, berarti tetap saling ya, sama aja ya. Tapi nyindir-nyindir, kayak gitu ntar dibeliin. Mau perawatan dong, mau ini dong. Lah gua udah minta langsung gak dikasih-kasih. Dia nyindir doang langsung dikasih. Iya, iya. Gua udah minta pengen perawatan, gak ada duit, ntar aja. Gak peka berarti itu mah, buang aja ke sampah. Jangan. Iya, karena kan buat wanita penampilan itu penting. Iya, benar. Skincare itu jauh lebih penting daripada makanan. Benar. Ada mahasiswi bela-belain gak bayar kosan, gak beli makanan, penting beli skincare. Iya. Sekarang dia mati dalam keadaan glowing. Nah, Anissa Bahar sering dideketin brondong-brondong. Bukannya Sweet Daddy kalau bisa menghadirkan brondong-brondong yang lagi deketin Anissa Bahar. Ini dia salah satu brondong yang lagi deketin Anissa Bahar. Silakan masuk. Coba lihat dong, halo bro. Halo. Ini brondongnya. Coba buka dong, ini bro, deh ini yang brondong deketin kamu. Ini bukan brondong, brongsong ya. Brongsong. Berarti gua dipakai kalau balapan guguk dong. Ini yang lagi deketin kamu. Ini brondongnya. Yang lagi deketin kamu. Kayaknya gue belum gila-gila banget deh. Eh, itu tapi kenalin dong sama aku dong. Nah, ini beneran. Oma, kok lupa sama aku sih? Kok Oma? Kalau Oma sayang, Beb, yang gitu. Beneran? Nih, ini beneran. Dia ini serius? Yang lagi deketin Anissa Bahar. Kita punya buktinya kalau Anissa dia deketin sama cowok ini. Masa? Parah. Dia lagi menyalahin. Coba foto yang tadi. Coba foto yang tadi, yang gini. Coba yang gini tadi, yang gini. Coba kita naik. Kita siaran ulang. Coba. Satu, dua, tiga. Coba. Ini apa gue? Tuh, yang putih. Coba kalau apa lagi. Soalnya tangan dia kayak antena radio. Pantes aja gue waktu SD gak pernah diterima. Kenapa? Lu kan terima SD gini. Gue gak diterima-terima. Iya. Capek gue kayak gini, Den. Nih. Ini rambutnya mulut-mulut. Bukan. Oh dia nyampe. Coba bisa gak berondong? Bukan rambutnya ke mulut-mulut. Coba. Bibir lu kepala-pala. Habis ini kita akan cari tahu tentang hubungan mereka. Tetap bareng kita di Sweet Daddy. Wah. Oke, kita akan lanjutin lagi.
Karena ini gue bocorin aja ya. Tadi tuh gue sama Narjo udah janjian. Ntar pas opening balik lagi di Sweet Daddy, gue meluk lu, lu nya nunduk. Ntar gue bilang gini, eh lu Narjo bukan Wika Salim. Tapi gue gak ngomong Wika Salim. Nah barusan ini opening, eh Wika Salim ini masuk ke tengah. Beda lah, di sana berotot. Ini gak berotot, berlenang adanya ya. Iya. Enggak, ini ada ototnya, tunjukin dong ototnya. Enggak. Otot pinggir ya? Iya. Bukan otot, ini kamu dari mana? Baru pulang tolak. Terus. Jadi, oke, seller murid. Gue kalau jadi guru muridnya kayak gini, minggu aja gue masuk, Den. Lo minggu masuk, gue pulang, gue di rumah. Emang gak ada apa guru bisa datang ke rumah? Maaf. Iya, ini ada apa? Aku mau ini nih, minta tolong bantuin. Bantuin apa? Aku ada PR. Ada PR? Matematika, aku gak bisa. Kamu ngapain mikirin PR? PR aja belum tentu mikirin kamu. Juga ya, tapi kalau aku gak pikirin ntar aku gak naik kelas. Oh yaudah, nih aku bantu. Matematika itu gampang. Hah? Aku perlu beberapa menit untuk menghafal rumus-rumusnya. Oke. Tapi untuk mencintai kamu, aku hanya butuh beberapa detik. Kalau soal belajar matematik, jangan sama Denny. Siapa? Dia TK aja di DO. Besar. TK di DO kan TK main prosotan dong. Masa yang prosotan doang gua gagal? Ayo! Mungkin bilangan matematik bisa aku... Tapi katanya kamu tadi aus, tahu kasih minum dulu kasihnya. Aus. Sebentar, wajar dia... Sebenarnya kerjanya di sini apa sih? Terserah ada yang minum. Aku tuh kerjanya kategorinya PU di sini. Iya. Kalau gue host, Wika co-host, Narji tuh lebih ke sajen. Nih, kenapa Tias Mirasi nggak bisa ngerjain PR? Kenapa? Karena kamu sibuk pacaran dan dia termasuk cewek yang bucin. Tampak saya punya buktinya. Ini dia buktinya kalau Tias bucin. Bucin kan? Aku gak bucin, dia juga suka ngajarin aku kok. Ngajarin apa? Ngajarin pacaran. Cinta. Hati-hati kamu. Kamu kalau mencintai seseorang jangan sepenuh hati. Di saat karena... kecewa kamu akan sakit hati. Lebih baik kalau mencintai seseorang separuh lambung aja. Separuh hati. Enggak, separuh lambung. Separuh lambung aja, paling kalau kecewa ntar kena mah. Bikin bucin. Ya. Gara-gara Tengku Teddy dia luka sama Tengku Narji kayaknya. Ya. Mohon maaf, luka tengkulak. Iya. Oh, emang kamu sebucin apa sih? Enggak, biasa aja. Ya, normal aja lah. Selayaknya orang lagi mempunyai hubungan, saling mengenal satu sama lain. Pasti kan. Tapi kamu tau gak, aku cemburu loh lihat tayangan itu. Masa? Iya. Lu mah semua dicemburu. Den, gue juga mau ngomong kayak gitu, Den. Kalau muka lu masih pantas, gue gak pantas. Janganlah cemburu. Iya. Udah punya pasangan juga. Tahu tapi semua bintang tamu digituin setiap perempuan. Dia perempuan yang cakep gitu. Dia perempuan kemarin waktu Po Eli gak digitu-gituin. Berat ya. Berat pilih kasih.
Kemarin Po Eli kesini gue mau gituin, Po Eli aja gak mau sama gue. Po Eli aja milih-milih. Kamu lebih baik milih yang kayak kita. Kita bisa milih. Thank you, Den. Tumben lo ngajak-ngajak. Iya, kita bisa kasih apa buat aku, ha? Kita bisa memberikan segalanya. Kalau mau berondong-berondong paling berantem-berantem doang. Yeah. Eh, belum tentu. Wah, pacarnya berondong. Eh, lu minta gojek lu di sekolah, gojek lu di sini ketawa-ketawa, ngapain lu di sini? Nih. Ini anak alumni sekolah ini loh. Ini bang, aku digodain. Bang, no dia ini parah. Bapak menang-menang di matang kepada saya. Parah lu. Dasar lu gak ada otaknya lu. Sayang, aku tuh lagi jajan cilo ini abangnya. Iya, ih. Dia mah parah banget. Nanyi dong. Eh, lu. Ini parah banget. Kalau berani, mah, mah saya dihituin, mah. Mah, saya dikatain, mah. Kenapa ada di sini? Oh, ini. Oh, lebih lagi. Iya, iya. Udah, Bapak. Gimana? Ini ada nama-nama yang lebih dewasa nih. Yeah. Jangan tiba-tiba lompat ke sini dong. Oh. Ada. Kamu. Lo. Berarti lo tuh udah sayang banget sama Tias ya. Walaupun Tias seneng makan jengkol. Enak. Iya. Emang bener Tias suka makan jengkol? Dia suka banget. Katanya kalau makan jengkol sama pohon-pohonnya. Iya, nih kita punya tayangannya. Kita punya tayangan aja ya. Ini Tias hobi banget makan jengkol. Eh, aku suka makan jengkol. Mbak Jess kalau mau bikin acara makan-makan jengkol setiap hari, aku marah loh. Jengkolan dong. Nah, tuh kita lihat ada... Ya kan? Narji bawa apa? Narji bawa apa? Narji bawa apa? Lah. Salah. Salah. Untung cakep. Salah. Silakan. Coba ini ternyata isinya adalah. Coba dibuka. Silakan Tias. Apaan? Ih, makasih loh. Aku tuh tahu banget kalau diundang udang ke Trans TV. Aku suka nggak makan 2 hari. Soalnya kebetulan dari kemarin. Wow. Ya. Kalau kamu sayang aku, kamu tuh terima aku apa adanya. Benar. Seperti hari ini kamu jualan makan jengkol ya. Ya. Boleh dong. Coba. Aku suka jengkol. Enggak. Eh, enak nih punya cewek gini, cakep-cakep paling ke warteg. Ya karena itulah. Ayo sayang. Enggak. Ayo katanya sayang sama aku. Udah putus dah. Suka. Kamu emang suka? Enggak. Dengerin, putus-putus dah katanya gara-gara disuruh makan. Tolong ya? Tolong. Oh, berarti gua tau, dia tipenya yang suka dipaksa-paksa. Gak boleh dibuang bro, gak boleh dibuang. Gak apa-apa, gak mau gini. Kebo, telan atau lempar ke mulut Narji? Narji juga gak suka dia. Emang dia tuh gak suka jengkol. Coba dong, Pak. Den. Gak susah. Den. Kamu. Den. Narji. Den. Narji. Ibu Jess yang minta loh. Den. Gue pernah keluar dari Cagur. Sekarang bareng lagi. Masa gara-gara ini gue keluar lagi? Coba kita lihat. Wih, kalau Tia sih emang suka ya. Kenapa kok seneng deh makan jengkol sambil ada yang lenong? Nonton lawak dia. Okay. Nah, berarti Tias tuh lu taunya Tia suka makan jengkol dari sebelum pacaran apa pas sudah deket? Dari syuting film waktu itu aku kan makan jengkol. Oh iya, itu makan jengkol. Oh, dari pas syuting film lu udah lihat dia makan jengkol.
Oke, coba kita lihat. Aku. Nah, Tias, kalau kan lu tadi sendiri bilang katanya kalau makan jengkol itu baunya pas udah selesai. Nah, biasanya buat menghilangkan itu lu makan apa? Makan pete ya? Ya enggak. Jengkolnya ini bau pete enggak ada. Kan ngilangin bau jengkol. Ya, tapi jadi bau pete dong. Mau ngilangin bau pete? Ya makan jengkol. Ya kalau jengkol aja. Kolaborasi jadinya. Tias, ini kan Tengku enggak doyan jengkol ya? Dia sukanya makan apa sih? Makan nanti. Makan nanti. Hadapin gue. Iya. Tias, lu gimana ngilanginnya? Makan apa gitu? Gak makan apa-apa sih. Oh. Coba kasih aromanya dong ke Kak Tezi, coba. Ah, udah gak usah lah, gak lucu. Caranya gak lucu, gak lucu, Tias. Gak lucu. Dia ngamuk banget. Tias yang habis makan jengkol, hah? Sama narji lewat, masih bau narji lewat. Nanti kita lanjut lagi, tetap di SWTD. Balik lagi di SWTD. Ini gue gak marah deh. Kenapa emang? Karena masing-masing ada pasangan. Oh, iya. Itu. Pasangan. Itu. Yeah. Yeah, 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 yeah. Percayalah, senior lebih enak. Ngobrolnya. Oke, nah. Anissa Bahar kenapa tadi di awal kita bahas sering dideketin Bruno karena Anissa Bahar itu mungkin jago goyang patah-patah. Wow. Iya. Coba aku mau lihat masih bisa enggak? Masih jago enggak? Coba, nih kita, sebentar, kita lihat tayangannya dulu ya. Ini dia tayangannya. Coba. Musik, hey. Eh, ada yang mau lihat goyangan gue? Lu kejahat lu? Ada yang mau lihat goyangan gue gak? Gak bisa lu. Eh, kita mau tanya, Anissa Bahar bener gak sih tiap abis goyang patah-patah kamu langsung ke Haji Naim? Oh, ya, enggak ya? Tapi gue jujur loh, waktu Anissa goyang patah-patah gue jadi goyang lurus-lurus dan. iya. Bisa gitu ya, tak. Kadang aku juga bosen ya, itu kan emang udah trademark aku ya. Bener. Aku mau ngeluarin lagi. Apa tuh? Goyang paku bumi. Goyang paku bumi. Coba. Goyang paku bumi. Hey! Mudah-mudahan aja besok kamu dikontrak sama kontraktor tol ya. Oke ya. Abis paku bumi ada paku triplek juga ya. Payung. Payung. Jadi rusak.
Paku payung. Oke, nah kalian mungkin sekarang bisa ketawa-ketawa. Sebentar lagi kalian akan stres karena hal-hal yang mungkin akan terjadi pada kalian atau masa lalu kalian akan diungkap di Dedi Kepo. Sekarang akan lebih detail lagi ya, apa yang... Enggak dong, gantian. Masa bintang tamunya kan yang bintang tamunya. Ya udah gini. Oh, ada. Waktu itu kan udah pernah dibacain. Nah sekarang mau dibanderolin di sini. Oke. Berarti sekarang waktunya Tias Mirasi. Sama Tengku Desi. Silakan. Aku jadi takut. Aku di mana? Kamu di sini? Eh tapi, Wirang coba dong goyang paku bumi. Tadi kamu belum. Ente, lihat profesi orang lu. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Masa Wirang udah, woi, karismatik, bisa lihat orang, baca orang, tau-tau gini. Kalau dia kayak gitu. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang. Ganti nama jadi Wirang Bahar. Oh. Itu ini beda lagi. Oke, okay, tapi nanti saya akan bacain. Iya, iya. Gue lagi? Iya, nanti. Wirang. Setelah ini ya. Jangan keterlaluan. Istilah kata ini udah nih. Oke. Okay. Boleh Tias tangan kadang-kadang. Ente kadang-kadang. Oke, okay, Tias. Silakan. Tias boleh tangan Wirang. Kirinya. Tangan kiri. Kamu boleh tangan kirinya. Pak, minta Pak. Gua makan Pak. Oke. Kita akan buat air matanya keluar. Woi. Wow. Ini Sherlock Holmes ya? Baik aja pembesar. Ini ilmunya namanya palmistry. Aku tidak yakin hubungan kalian bisa panjang. Ngeri. Hubungan kalian emosional, temperamental yang gak jelas tuh harus dihilangkan. Keributan yang terjadi tanpa sebab itu harus kalian hindari. Aku mau baca kamu boleh? Udah sih, kenapa sih harus aku lagi sih? Sebentar. Ini kan udah ente kadang-kadang ya. Mau bacain? Iya, aku mau baca kamu. Kenapa? Gue tuh ya berkali-kali dibacain dia. Bener semua. Kemarin terakhir, yang terakhir kemarin di sini. Dibilang, katanya hubungannya tidak akan berlangsung lama. Gue pikir, alah bohong. Ternyata bener. Kok putus dong? Coba makanya. Beneran, kok udah? Iya, please. Ayo, boleh. Kita lanjutin Tias dulu, ya. Sebenarnya di antara mereka ada yang belum move on gak sih dari masa lalunya? Bukan, jadi begini. Bukan ada yang belum move on, tapi satu ada yang belum move on, satu yang memungkinkan membuka hati dengan yang lain. Lebih cenderung yang mana nih, kanan apa kiri? Yang jelas dong. Ente kadang-kadang. Itu kirim aja. Oke, boleh. Mbak Nisa. Nisa. Yang mana? Dia mau baca kamu. Dia kayaknya nyorotnya ke gua mulu. Ada apa dengan muka gue? Wow. Mungkin mau ada yang baru kali. Kenapa sih, Wirang? Duh. Coba dong fokus dulu, aku penasaran. Okay. Kenapa sih Wirang jangan sama-sama. Saya boleh lihat telapak tangan kanan ya. Oke, sekarang Tengku Tezi. Kenapa? Saya gak yakin hubungan kalian bisa panjang. Tias, kamu adalah wanita yang luar biasa bisa menghadapi cranky-nya dia. Sama-sama manja sebenarnya, walaupun usia kalian berbeda. Aku pengen bilang semuanya di sini, tapi jujur ini bukan buat konsumsi publik. Jadi aku hanya bisa jelaskan sampai di sini.
Oh, berarti nanti kita main ke acara kamu ya. Oke. Nah, berarti... Kira-kira berapa lama lagi? Kalau tadi kan tangan kiri, terus tangan kanan apa sih bedanya? Bedanya apa sih? Oke. Perbedaannya adalah kalau tangan kiri itu kita membaca apa yang mereka alami, apa yang sedang dia pikirkan. Tangan kanan itu membaca apa visi misi dia ke depan dan ke depan kemungkinan apa yang akan dia alami. Saya tidak mau membaca ke depan terlalu jauh. Yang paling terpenting adalah saat sekarang kalian bisa sama-sama introspeksi diri aja. Dia lebih cranky kayaknya. Iya, gue baru mau pas mau cocot gue lebih cranky soalnya. Iya. Berarti gue dong langsung introspeksi. Iya. Kalau dia cranky gue diemin, sampai capek baru Oke, boleh Mbak Anissa. Oke, berikutnya Anissa, Mbak. Gantian ya. Gantian. Silakan. Jangan gitu makanya lu. Makanya lu. Kan berantem kan. Ente kadang-kadang ya. Kadang-kadangnya dia ngomong sama nih, kalau katanya saya diem lagi, kalau katanya ini. Oke, saya boleh lihat. Oke. Apa sih, Mbak? Wita. Saya lihat telapak tangan kiri. Masih. Coba kita lihat, Anissa. Telapak tangan kiri. Kiri kan? Kiri. Kenapa tangan kiri? Kesedihan dan kesepian yang kamu rasakan saat ini sangat mendalam sekali. Kamu benar-benar hampir tidak punya daya lagi untuk bersemangat menjalani kehidupan kamu. Karena kamu merasa kamu tidak layak dan tidak bisa lagi memiliki pasangan. Memungkinkan kamu saat ini bukan berpikir untuk kenal dengan orang baru. Melainkan kembali ke masa lalu, orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kamu beberapa tahun ke belakang. Bener banget sih. Aku berpikir kayaknya Tuhan kok kayak gimana ya nggak memberikan jodoh aku yang terbaik yang menurut aku mau gitu. Jadi, kadang suka ada rasa gimana ya? Kecil hati gitu. Aku kenapa sih? Aku kayaknya aku nggak cacat. Aku baik-baik saja. Aku wanita mandiri. Tapi kenapa nasib aku kayak gini? Karena keadaan gitu. Tapi kan sayang tuh bukan datang dari pasangan aja. Karena dari anak, dari keluarga itu juga. Iya, alhamdulillah aku punya keluarga yang sangat baik, sangat support aku, sangat apa ya? Apa yang membuat kamu sampai tidak memiliki semangat lagi? Sebenarnya masalahnya sederhana sekali. Kamu sudah bukan lagi tidak percaya terhadap orang baru, tapi hati kamu sudah terlalu banyak dipatahkan sehingga kamu tidak percaya diri untuk bisa. Males aja, kayaknya aku sudah melakukan yang terbaik, mencoba berusaha sebaik mungkin, tapi tetap aja kayaknya kok kayaknya aku nggak berarti di mata dia kayak gitu. Nisa, nggak usah sedih jomblo. Ingat, Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Semangat. Semangat kan Nisa. Semangat. Sekali lagi terima kasih buat Anissa Mar. Terima kasih. Thank you. Sukses terus buat semua yang kalian lakukan. Terima kasih juga buat Nisa Mar. Jangan lupa ya, Senin sampai Jumat jam 8 malam di Sun TV. Ada apa, Den? Ada Sweet Daddy. Manja.